Tajuk forum pada hari ini ialah isu dan cabaran remaja dan nilai-nilai positif yang perlu dihayati oleh remaja. Bersama saya Ibashmi sebagai moderator pada hari ini. Tanpa membuangkan masa, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli saya pada hari ini. Di sebelah kiri saya, Brothers selaku ahli panel yang pertama dan juga ahli panel yang kedua, Kauslia. Mari kita memulakan perbincangan tajuk pada hari ini. Isu dan cabaran remaja yang semakin meningkat disebabkan oleh kekurangan jati diri dalam diri remaja. Mari sama-sama kita mendengar pendapat ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama, apakah yang dimaksudkan dengan jati diri? Terima kasih. Jati diri secara amnya maksud rangkuman nilai, daya, bahasa, pegangan, pemahaman dan pandangan sesuatu kaum. Manifestasi dari nilai-nilai tersebut membentuk sifat dan sasiah seseorang individu dan cara berfikir mereka di kehidupan ini. Dia juga melambangkan tradisi bangsa dan jati diri sesuatu kaum. Cita-cita pembukukan jati diri boleh dicapai kerana kita sudah tersedia mempunyai sebuah negara yang stabil, bahasa, nilai dan minat dan lakuan yang sama untuk semua negara. Menurut pelbagai ilmuwan, mereka telah mendefinisikan jati diri kepada beberapa maksud. Oleh itu, identiti boleh membawa maksud himpunan elemen yang berbeza dan membentuk manusia yang dapat membezakan antara satu sama lain dengan atas ciri-ciri yang tertentu. Ahli panel yang kedua, apakah pendapat anda mengenai maksud jati diri? Jati diri adalah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan kehidupan individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri adalah identiti manusia, masyarakat dan negara dan bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutamaan yang dibanggakan. Jati diri yang sebenar adalah ketahanan hati, bukan kekuatan fizikal ataupun kekuatan mental. Semata-mata, jati diri adalah kekuatan jiwa dan keteguhan hati dan ukuran kekuatan seseorang manusia. Orang yang mempunyai jati diri ialah orang yang kuat rasa bertuhan dan kuat berpegang kepada agama masing-masing. Dia tegas dan berprinsip. Dia sentiasa di atas jalan yang lurus dan juga mengikut jalan hidup dengan jalan yang baik. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua atas penjelasan itu tadi. Seterusnya, terdapat juga beberapa isu yang boleh menyebabkan mengurangkan jati diri remaja. Soalan kepada ahli panel yang pertama, bolehkah anda menjelaskan mengenai isu-isu yang boleh mengurangkan jati diri remaja? Berdasarkan kepada era remaja kini, kita dapati berlakunya pelbagai isu-isu yang mengaitkan diri remaja dengan dunia luar. Antaranya ialah seperti berjalan buli, LGBT dan juga gangster Islam. Pertama sekali saya ingin menegaskan dan menjelaskan tentang gejala buli. Gejala buli bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Ini secara tidak langsung menjadikan mereka yang lemah untuk mematuhi dan mengikuti suruhan orang yang lebih kuat. Kegiatan boleh mengakibatkan beberapa kesan yang negatif dan juga boleh membawa pelbagai implikasi kepada si pembuli dan juga orang yang dibuli. Bagi pembuli, kebiasaannya apabila mereka meningkat dewasa, mereka boleh berkemungkinan akan lebih cenderung untuk menjadi seorang penjenayah. Lebih menyedihkan, ada juga antara mereka yang bertindak lebih agresif dan sehinggalah mereka tidak malu untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti merogol, merompak dan menjadi pendera terhadap isteri sendiri.